Proses belajar mengajar merupakan hal yang paling penting dan hal yang paling berperan dalam pembentukan karakter siswa. Kali ini, kita akan mengulas bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di SMP Raudatul Jannah dan kira-kira seperti apa sih KBM yang ada di SMP Raudatul Jannah ini? Untuk dapat mengembangkan potensi anak secara optimal, SMP Raudatul Jannah menggunakan 3-ways kurikulum atau 3 kurikulum yang mana terdiri dari kurikulum nasional dengan menggunakan pendekatan visi semesta educational system. Kurikulum khas Raudatul Jannah dan kurikulum keluarga yang diolah menggunakan pendekatan tematik dengan perspektif internasional. Selain 3-ways kurikulum, SMP Raudatul Jannah memiliki sistem pembelajaran sebagai berikut. Pertama, konsep fundamental yang terdiri atas paradigma spiritual. Holistik pembelajaran dan pengetahuan. Kedua, yaitu kerangka kurikulum yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai. Ketiga, yakni area interaksi yang terdiri dari strategi pembelajaran, lingkungan, peduli dan layanan, sosial dan budaya, pengaturan, penemuan ide, hidup bersama. Keempat adalah bidang pelajaran yang terdiri dari agama, IPS, bahasa, seni, pendidikan jasmani, matematika, sains, dan teknologi. We'll be right back.